Pada mulanya, Sabda sudah ada. Sabda ada bersama Allah. Dan Sabda adalah Allah. Sejak semula, Sabda ada bersama Allah. Segalanya dijadikan melalui Dia, dan dari segala yang ada, tak satu pun dijadikan tanpa Dia. Sabda adalah sumber hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tak dapat memadamkannya. Allah mengirim utusannya, seseorang bernama Yohanes, yang datang untuk mewartakan tentang terang itu, supaya semua orang mendengar warta itu dan percaya. Ia sendiri bukan terang itu. Ia datang hanya untuk mewartakannya. Itu adalah terang sejati. Terang yang datang ke dunia dan menerangi semua manusia. Sabda ada di dunia, dan meskipun Allah menjadikan dunia melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menerimanya. Namun ada juga yang menerimanya dan percaya, sehingga mereka diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka semua menjadi anak-anak Allah bukan karena dilahirkan sebagai anak dari seorang manusia. Allah sendirilah yang menjadi bapa mereka. Sabda sudah menjadi manusia. Penuh kasih dan kesetiaan yang tinggal di antara kita. Kita sudah melihat keagungannya. Keagungan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes mewartakan tentang Dia. Dialah orangnya yang aku maksud ketika aku berkata, Dia akan datang setelah aku. Tapi Dia lebih besar dari aku, sebab Dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Melalui rahmatnya yang berlimpah, Ia memberkati kita semua. Masing-masing dari kita mendapat berkat itu. Hukum Allah kita terima melalui Musa, tetapi kasih dan kesetiaannya dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang pernah melihat Allah, anak tunggal Allah yang sama dengannya, dan erat sekali kepadanya. Dialah yang menyatakannya pada kita. Para penguasa Yahudi di Yerusalem mengutus para imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes. Siapa kau? Yohanes tidak menolak untuk menjawab, tetapi dia berkata secara terus terang. Aku bukan Mesias. Kalau begitu kau siapa? Apakah engkau Elia? Aku bukan Elia. Apakah sang Nabi? Bukan. Kalau begitu katakan siapa engkau? Kami harus memberi jawaban kepada yang sudah mengutus kami. Terserah. Apa katamu tentang dirimu? Yohanes menjawab dengan mengutip Nabi Yesaya. Akulah suara yang berseru di padang pasir. Ratakanlah jalan yang akan dilalui oleh Tuhan. Lalu mereka yang diutus oleh orang-orang Farisi bertanya pada Yohanes. Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan sang Nabi, mengapa engkau membaptis? Aku membaptis dengan air. Tapi di antara kalian ada orang yang tidak kalian kenal. Dia datang setelah aku. Tetapi aku tidak layak
walau untuk membuka tali sepatunya. Semua itu terjadi di Betania, di sebelah timur Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang padanya. Dialah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku berkata, Dia akan datang setelah aku. Tapi Dia lebih besar dari aku, sebab Dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Sebelumnya aku tidak tahu siapa Dia. Tetapi aku datang membaptis dengan air, supaya Dia dikenal di antara bangsa Israel. Dan Yohanes juga memberi kesaksian ini. Aku melihat Roh Allah turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Waktu itu aku belum tahu bahwa Dia orangnya, tetapi Allah yang menyuruhku membaptis dengan air berkata, Engkau akan melihat Roh turun dan tinggal di atas seseorang. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku melihatnya sendiri dan memberi kesaksian bahwa Dialah Anak Allah. Keesokan harinya, Yohanes ada di situ lagi dengan dua orang pengikutnya ketika dia melihat Yesus lewat. Itulah Anak Domba Allah. Kedua pengikutnya mendengar kata-kata itu, lalu mengikuti Yesus. Yesus menoleh dan melihat mereka mengikutinya. Apa yang kalian cari? Di manakah engkau tinggal? Rabi. Rabi. Rabi artinya guru. Mari, lihat sendiri. Pada waktu itu sekitar pukul 4 sore hari, mereka mengikutinya dan melihat di mana ia tinggal dan menghabiskan hari itu bersamanya. Salah satunya adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Dia segera mencari Simon, saudaranya. Kami sudah bertemu dengan Mesias. Mesias artinya Kristus. Ayo. Lalu dia mengantar Simon pada Yesus. Yesus menatap Simon. Namamu Simon, anak Yunus. Tapi kau akan disebut Kefas. Kefas sama dengan Petrus, artinya gunung batu. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Dia bertemu Filipus. Dan berkata, Ikutlah denganku. Filipus berasal dari Betsaida, tempat tinggal Andreas dan Filipus. Filipus menemui Nathanael.
Kami sudah menemukan orang yang disebut Musa dalam kitab hukum Allah dan yang telah diwartakan oleh para nabi. Dia adalah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Apa di Nazaret ada sesuatu yang baik? Mari lihat sendiri. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Inilah orang Israel sejati. Dia orang yang jujur." "Bagaimana kau kenal aku?" "Aku melihatmu di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilmu." Guru, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja Israel. Kau percaya hanya karena aku berkata sudah melihatmu di bawah pohon ara itu? Engkau akan melihat yang jauh lebih besar. Yang kukatakan ini benar. Kau akan melihat langit terbuka lalu para malaikat Allah akan turun naik pada anak manusia. Dua hari kemudian, ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." "Ibu, jangan menyuruhku melakukannya, karena belum waktunya." "Lakukan yang dikatakannya." Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. "Isi semuanya dengan air." Mereka mengisinya sampai penuh. "Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta." Mereka membawakannya air itu yang sudah berubah menjadi anggur dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu. Tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. "Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang." Thank you.
Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga para penukar uang yang duduk di situ. Maka ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang dan uang mereka berserakan. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati. Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. Murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka sebab ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun sebab ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam, ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani, kita dilahirkan orang tua. Tapi secara rohani, dilahirkan oleh roh.
Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel. Mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke provinsi Yudea, tinggal di sana beberapa waktu lamanya, dan membaptis. Yohanes juga melakukan pembaptisan di Ainon, tidak jauh dari Salim. Sebab di tempat itu ada banyak sekali air. Orang-orang datang kepadanya, dan ia membaptis mereka. Ini sebelum Yohanes dimasukkan ke penjara. Beberapa pengikut Yohanes mulai bertengkar dengan orang Yahudi tentang upacara pembasuhan. Guru, apakah kau masih ingat orang yang bersamamu di sebelah timur sungai Yordan yang pernah engkau bicarakan itu? Sekarang ia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Manusia tidak punya apa-apa jika Allah tidak memberikannya. Kalian sendiri sudah mendengar aku berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus mendahului dia. Mempelai wanita adalah milik mempelai pria, tapi sahabat mempelai pria yang berdiri dan mendengarkan senang ketika mendengar suara mempelai pria. Begitu pula denganku yang merasa bahagia. Dialah yang harus makin penting, dan aku makin kurang penting. Dia yang datang dari atas lebih hebat dari semuanya. Dia yang datang dari dunia adalah milik dunia dan bicara tentang hal-hal duniawi. Tetapi yang datang dari surga melebihi semuanya. Ia mengatakan apa yang dilihat dan didengarnya, tapi tidak seorang pun percaya kesaksiannya. Tetapi orang yang percaya pada kesaksiannya itu mengakui bahwa Allah adalah kebenaran. Orang yang diutus Allah telah menyampaikan firman-Nya karena Allah memberinya roh Allah sepenuhnya. Bapa mengasihi anaknya dan menyerahkan segala kuasa. Siapapun yang percaya pada anaknya akan memperoleh hidup kekal. Siapapun yang tidak taat kepada anaknya tidak memperoleh hidup, tapi akan dihukum Allah untuk selama-lamanya. Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun, hanya murid-muridnya yang membaptis. Jadi ketika Yesus mendengar tentang itu, ia pergi dari Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya, ia harus melewati Samaria. Di Samaria, ia tiba di sebuah kota bernama Sikar, tidak jauh dari tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf, putranya. Di situ terdapat sumur Yakub.
dan Yesus yang sudah merasa kelelahan duduk di pinggir sumur. Saat itu tengah hari. Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Tolong berikan aku minum. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapa engkau meminta minum dariku? Orang Yahudi tidak akan menggunakan cangkir dan mangkuk yang digunakan orang Samaria. Jika kamu tahu siapa aku, justru kamulah yang minta minum padaku. Dan aku akan memberimu air kehidupan. Kau tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali. Dari mana engkau akan mendapatkan air kehidupan? Leluhur kami, Yakublah yang memberi kami sumur ini. Dia dan anak-anaknya serta ternaknya semua minum dari sini. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Yakub, kan? Orang yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi mereka yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan itu akan jadi mata air yang akan terus memancar dalam dirinya dan memberikan kehidupan kekal. Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak merasa haus lagi dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air. Panggil suamimu dan kembali lagi. Aku tidak punya suami. Kau berkata benar tidak punya suami. Kamu sudah menikah 5 kali, tapi laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kamu telah berkata jujur. Sekarang aku tahu engkau seorang nabi. Nenek moyang Samaria menyembah Allah di bukit ini. Tetapi bangsa Yahudi berkata hanya Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Percayalah padaku. Akan datang masanya orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu Roh. Dan hanya dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Aku tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Pada waktu itu, murid-murid Yesus kembali dan mereka terkejut melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tapi tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau inginkan? Atau bertanya pada Yesus, mengapa engkau bicara dengannya? Lalu wanita itu meninggalkan tempayannya dan kembali ke kota. Mari, lihatlah orang yang mengetahui semua yang sudah kulakukan. Siapa mungkinkah dia? Mungkinkah dia itu Mesias? Maka mereka meninggalkan kota lalu menemui Yesus. Sementara itu para murid meminta pada Yesus, Guru silakan makan. Tetapi dia menjawab, ada makanan padaku yang kalian tidak tahu. Maka para murid saling bertanya di antara mereka, mungkinkah ada yang membawa makanan untuknya? Makananku adalah mengikuti kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalian berkata, 4 bulan lagi sudah masuk musim panen. Tetapi aku berkata, lihatlah ladang itu. Panen sudah menguning dan siap untuk dituai. Orang yang menuai akan menerima upah dan mengumpulkan hasilnya untuk hidup kekal. Maka orang yang menabur dan orang yang menuai akan bersenang bersama. Peribahasa ini benar. Yang satu menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kalian menuai panen di ladang yang tidak kalian usahakan. Sudah ada yang bekerja di sana. Dan kalian dapat untung dari pekerjaan mereka. Ya, benar. Banyak orang Samaria di kota itu percaya kepada Yesus. Karena wanita itu berkata, dia mengetahui semua yang sudah kulakukan. Maka ketika orang-orang Samaria bertemu Yesus, mereka memintanya agar tinggal dengan mereka. Dan Yesus tinggal di sana selama 2 hari.
Semakin banyak yang percaya pada pengajarannya, dan mereka berkata, "Sekarang kami percaya bukan karena apa yang engkau katakan, tetapi karena kami sendiri sudah mendengarnya. Dan kami tahu bahwa dia memang penyelamat dunia." Setelah dua hari tinggal di sana, Yesus pergi menuju ke Galilea. Dia sendiri telah berkata, "Seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri." Ketika dia tiba di Galilea, orang-orang di sana menyambutnya sebab mereka berada di Yerusalem pada hari raya Paskah dan melihat semua yang dia lakukan selama hari raya. Lalu Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di sana ada seorang pegawai pemerintah yang putranya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia menemuinya dan memintanya datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang hampir meninggal. "Kalian tidak akan percaya kalau belum melihat keajaiban." "Ya Tuhan, cepatlah datang." "Sebelum putraku meninggal." "Pulanglah. Putramu sudah sembuh." Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Di tengah jalan, para pelayannya menyampaikan kabar. "Putra Tuhan, sekarang sudah sembuh." Dia bertanya pada mereka pukul berapa putranya mulai sembuh. "Kemarin, kira-kira pukul 1:30 demamnya mulai turun." Lalu dia teringat bahwa persis pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Putramu sudah sembuh." Maka ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus setelah ia datang dari Yudea ke Galilea. Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. "Apakah kamu mau sembuh?" "Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu." "Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah."
Seketika itu juga, orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Maka para penguasa Yahudi berkata pada pria yang sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu." "Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan." "Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu?" Tetapi orang yang sembuh itu tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab di situ banyak sekali orang. Dan Yesus menghilang di sana. Kemudian, Yesus berjumpa dengannya di rumah Tuhan. "Kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk." Lalu orang itu pergi dan memberitahu para penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Maka mereka mulai menyusahkan Yesus, sebab ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menjawab mereka, "Bapakku bekerja setiap saat, dan aku pun harus bekerja." Kata-kata itu membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya, bukan hanya karena ia telah melanggar hukum Sabat, tapi karena ia juga mengaku bahwa Allah adalah Bapanya. Yang berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata yang sesungguhnya, anak tidak dapat bertindak sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan Bapanya, dan yang dilakukan Bapanya juga dilakukan anaknya. Sebab Bapa mengasihi anak, dan menunjukkan semua yang dilakukannya sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan hal yang lebih besar lagi, sehingga kalian akan heran. Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberi mereka hidup, begitu juga anak memberi hidup kepada mereka yang menginginkannya. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi, agar semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Orang yang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Aku berkata yang sesungguhnya, mereka yang mendengarkan aku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, memperoleh hidup kekal. Mereka tidak akan dihukum, tapi sudah lepas dari kematian menjadi hidup. Aku berkata yang sesungguhnya, akan datang waktunya. Dan sekarang waktunya sudah datang. Ketika orang mati mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Seperti Bapa sendiri adalah sumber kehidupan, seperti itu jugalah ia menjadikan anaknya sumber kehidupan. Dan ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi sebab ia adalah anak manusia. Jangan heran mendengar hal ini. Suatu saat orang mati akan mendengar suaranya dan keluar dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan bangkit dan hidup. Dan mereka yang berbuat jahat akan bangkit dan akan dihukum. Aku tidak bisa apa-apa atas kuasaku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai perintah Allah sehingga keputusanku adil. Sebab aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Jika aku bersaksi mewakili diriku sendiri, maka kesaksian itu pasti tidak akan dapat dipercaya. Tetapi ada orang lain yang memberi kesaksian tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya itu memang benar. Kalian telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia bersaksi benar tentang aku. Ini bukan karena aku perlu kesaksian manusia, tapi aku mengatakannya supaya kalian diselamatkan. Yohanes itu seperti lampu yang menyala dan bercahaya. Dan kalian hanya ingin menikmati cahayanya sebentar saja. Tetapi aku punya kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes.
yang kulakukan, yaitu pekerjaan yang ditugaskan Bapak kepadaku. Itu sudah membuktikan bahwa Bapak telah mengutus aku. Dan Bapak yang mengutus aku itu juga memberi kesaksian tentang aku. Kalian belum pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya, dan tidak menyimpan sabdanya di hati kalian. Sebab kalian tidak percaya kepada utusannya. Kalian mempelajari Alkitab. Sebab kalian pikir dengan itu, kalian memperoleh hidup kekal. Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kalian tidak mau datang kepadaku untuk mendapat hidup. Aku tidak mencari pujian dari manusia. Tapi aku tahu kalian manusia seperti apa. Dan aku tahu kalian tidak mengasihi Allah di dalam hati kalian. Aku datang dengan kuasa dari Bapakku. Namun kalian tidak menerima aku. Tapi saat ada orang lain datang dengan kuasanya sendiri, kalian menerimanya. Kalian mencari pujian dari sesama kalian. Tetapi kalian tidak pernah berusaha mencari pujian dari Allah yang Esa. Lalu bagaimana kalian percaya padaku? Jangan menyangka bahwa aku akan menyalahkan kalian di hadapan Bapakku. Musa, tempat kalian berharap, justru dialah yang akan menyalahkan kalian. Jika sangat percaya kepada Musa, percayalah kepadaku. Sebab dia menulis tentang aku. Tapi karena kalian tidak percaya, bagaimana kalian percaya apa yang kukatakan? Setelah itu, Yesus pergi ke seberang Danau Galilea atau Danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk." Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang." Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, "Sungguh ini adalah Nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu, ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Ketika senja tiba, murid-murid Yesus turun ke danau, naik ke perahu, dan menyeberangi danau menuju Kapernaum. Hari mulai malam, tetapi Yesus belum juga menemui mereka. Sementara itu, air mulai bergelora karena angin kencang. Para murid sudah berlayar sekitar 5 atau 6 kilometer ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ia mendekati perahu dan mereka ketakutan. "Jangan takut. Ini aku." Dengan senang hati, mereka menyambutnya ke dalam perahu. Dan saat itu juga, perahu itu sampai di tempat yang mereka tuju. Keesokan harinya, orang banyak yang masih ada di seberang danau menyadari bahwa tadinya hanya ada satu perahu di sana. Mereka tahu bahwa murid-murid Yesus sudah berangkat dengan perahu itu, sedangkan Yesus tidak ikut. Beberapa perahu yang datang dari Tiberias berlabuh di dekat tempat orang-orang itu makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur. Ketika mereka melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak ada di situ, mereka naik perahu itu dan pergi ke Kapernaum untuk mencarinya. Ketika mereka melihat Yesus di seberang danau, mereka berkata kepadanya, "Guru, kapan engkau tiba di sini?" "Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian mencari aku karena kalian sudah makan sampai kenyang. Bukan karena mengerti maksud keajaibanku. Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu karena Allah Bapanya telah menyematkan izin atasnya." "Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan kehendak Allah?" "Yang diinginkan Allah dari kalian adalah percaya kepada utusannya." "Bukti apa yang dapat engkau tunjukkan supaya kami melihat dan percaya engkau?" "Apa yang akan kau lakukan?" "Nenek moyang kami makan roti di padang gurun. Seperti tertulis dalam Alkitab, ia memberi mereka makan roti dari surga." "Aku berkata yang sesungguhnya, yang diberikan Musa kepada kalian bukan roti dari surga. Bapakulah yang memberi roti dari surga yang sesungguhnya."
Sebab roti yang diberikan Allah adalah dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Akulah roti kehidupan. Mereka yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Mereka yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tapi walaupun sudah melihatku, kalian tidak percaya. Setiap orang yang diberikan Bapa padaku akan datang padaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang padaku. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, bahwa aku tidak boleh kehilangan satupun dari mereka yang diberikan kepadaku, dan bahwa aku harus membangkitkan mereka pada hari kiamat. Yang diinginkan Bapa-Ku adalah agar semua yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Orang-orang mulai menggerutu terhadapnya karena ia berkata, "Aku adalah roti yang diturunkan dari surga." Orang ini adalah Yesus, putra dari Yusuf. Benar kan? Kita kenal dengan bapak dan ibunya. Bagaimana ia dapat berkata bahwa ia turun dari surga? Berhentilah menggerutu di antara kalian. Tidak seorang pun bisa datang kepadaku jika Bapa yang mengutus aku tidak membawa dia kepadaku. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Para nabi menulis, setiap orang akan diajarkan oleh Allah. Semua orang yang mendengar Bapa dan belajar dari Dia datang kepadaku. Ini tidak berarti ada orang yang sudah melihat Bapa. Yang sudah pernah melihat Bapa hanya dia yang datang dari Allah. Aku berkata yang sesungguhnya, dia yang percaya akan beroleh hidup kekal. Jangan percaya istriku. Akulah roti kehidupan. Nenek moyang kalian makan roti di padang gurun, namun mereka mati. Tapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang memakannya tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan pada kalian adalah dagingku. Kuberikan kepada kalian agar kalian bisa hidup. Mendengar itu, mereka mulai bertengkar satu sama lain. Bagaimana bisa orang ini menyuruh kita makan dagingnya? Aku berkata yang sesungguhnya, jika kalian tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman sejati. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam mereka. Bapa yang hidup mengutus aku. Dan karena dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian, tapi kemudian mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selamanya. Yesus mengatakan itu ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Banyak di antara para pengikutnya mendengar dan berkata, ajaran ini terlalu sulit. Siapa yang dapat menerimanya? Yesus mengetahui bahwa mereka menggerutu tentang hal itu. Apakah itu yang membuat kalian ingin menyerah? Seandainya, kalian harus menyaksikan Anak Manusia naik kembali ke tempatnya semula. Yang memberi hidup adalah Roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya.
Sabda yang kusampaikan pada kalian adalah sabda roh Allah yang memberi hidup. Namun ada beberapa orang yang tidak percaya. Sejak awal Yesus sudah tahu siapa saja yang tidak percaya dan siapa yang akan mengkhianatinya. Itulah sebabnya aku berkata kepada kalian, tidak seorang pun bisa datang padaku jika Bapa tidak memungkinkannya melakukan hal itu. Mulai saat itu banyak pengikut Yesus meninggalkannya dan tidak mau mengikutinya lagi. Dan kalian, apakah kalian juga akan pergi? Tuhan, pada siapa kami akan pergi? Perkataan Tuhan memberi kami hidup kekal. Sekarang kami percaya dan mengerti bahwa Engkau utusan suci yang datang dari Allah. Aku memilih kalian ber-12. Begitu kan? Namun salah satunya adalah setan. Yang ia maksud adalah Yudas, putra Simon Iskariot. Sebab Yudas, walaupun adalah salah satu dari ke-12 murid, dia akan mengkhianatinya. Setelah itu, Yesus bepergian di Galilea. Dia tidak mau ke daerah Yudea, sebab para penguasa Yahudi di sana bermaksud membunuhnya. Saat itu hari raya pondok daun sudah dekat. Maka saudara-saudara Yesus berkata, tinggalkan tempat ini dan pergilah ke Yudea, agar pengikut-pengikutmu dapat juga melihat pekerjaanmu. Orang tidak menyembunyikan yang dilakukannya jika mereka ingin dikenal. Kalau kau melakukan hal seperti ini, biarlah dunia tahu. Saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Saat yang tepat bagiku belum tiba. Tapi kalian bisa setiap waktu. Dunia bukan membenci kalian, tapi aku. Sebab aku selalu mengatakan perbuatan mereka jahat. Pergilah ke perayaan itu. Aku tidak akan pergi ke perayaan. Sebab waktunya belum tiba untukku. Ia mengatakannya, kemudian tetap tinggal di Galilea. Setelah saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, Yesus juga pergi. Tetapi ia pergi diam-diam, tanpa diketahui orang. Para penguasa Yahudi mencarinya di perayaan itu. Di mana dia? Tanya mereka. Banyak orang mulai berbisik-bisik mengenai dia. Dia orang baik, kata beberapa orang. Tidak, kata yang lain. Dia menyesatkan orang. Tetapi tidak seorang pun berani terang-terangan, sebab mereka takut pada para penguasa Yahudi. Perayaan itu sudah setengah jalan, saat Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan dan mulai mengajar. Para penguasa Yahudi merasa sangat heran. Bagaimana orang ini mengetahui begitu banyak? Padahal tidak pernah sekolah. Yang aku ajarkan bukan ajaranku, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Mereka yang mentaati kehendak Allah pasti tahu apakah ajaranku dari Allah. Atau aku bicara atas kuasaku sendiri. Mereka yang bicara atas kuasanya sendiri mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Tetapi yang mencari kehormatan bagi yang mengutusnya adalah orang jujur. Tidak ada kepalsuan padanya. Musa sudah memberi kalian perintah Allah. Tapi tidak satu pun yang mentaatinya. Mengapa kalian ingin membunuhku? Ada iblis dalam dirimu. Siapa yang mau membunuhmu? Aku membuat sebuah keajaiban. Dan kalian semua terkejut. Musa memerintahkan kalian menyunat putra kalian. Walaupun yang memulainya bukan Musa, tapi nenek moyang kalian. Lalu kalian menyunat putra kalian pada hari Sabat. Jika seorang anak disunat pada hari Sabat dianggap tidak melanggar perintah Musa, kenapa kalian marah kepada aku? Hanya karena aku menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Jangan menghakimi berdasarkan apa yang terlihat, tapi berdasarkan kebenaran. Beberapa orang Yerusalem berkata, inikah orang yang dicari para penguasa untuk dibunuh? Lihat, ia berbicara di depan umum, dan mereka tidak berkata apapun kepadanya. Mungkinkah mereka sudah tahu bahwa dia benar-benar Mesias? Tetapi jika Mesias itu datang, tidak akan ada yang tahu dari mana asalnya. Padahal kita tahu dari mana asal orang ini.
Saat Yesus mengajar di rumah Tuhan, ia berkata dengan lantang, "Apa kalian tahu siapa aku? Dan dari mana asalku? Aku datang bukan atas kuasaku sendiri. Aku diutus oleh Dia yang berhak mengutus aku. Kalian tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Karena aku berasal darinya, dan Dia mengutus aku." Mereka mencoba menangkapnya. Tetapi tidak ada yang berani memegangnya, karena waktunya belum tiba. Banyak di antara mereka yang percaya padanya. Kalau Mesias datang, apa dia bisa membuat keajaiban lebih banyak daripada orang ini? Orang-orang Farisi mendengar mereka berbisik-bisik tentang Yesus. Maka bersama imam-imam kepala, mereka menyuruh beberapa pengawal menangkapnya. Aku masih akan bersama kalian beberapa saat. Lalu aku akan kembali kepada yang mengutusku. Kalian akan mencariku tapi tidak akan menemukanku. Sebab kalian tidak bisa datang ke tempatku. Para penguasa Yahudi berkata satu sama lain, "Dia mau pergi kemana sehingga kita tidak bisa menemukannya? Apakah ke kota-kota di Yunani tempat rakyat kita tinggal dan mengajar orang Yunani? Dia berkata bahwa kita akan mencarinya, tetapi tidak akan menemukannya. Dan kita tidak bisa datang ke tempat dia berada." Apa maksudnya? Pada hari terakhir dan paling penting dalam perayaan itu, Yesus berdiri dan berkata dengan lantang, "Yang haus hendaklah datang kepadaku, dan yang percaya hendaklah minum. Seperti dalam Alkitab, air yang memberi hidup akan mengalir dari dalam hatinya." Yesus bicara tentang Roh Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Pada waktu itu, Roh Allah belum diberikan, sebab Yesus belum dibangkitkan menuju kemuliaan. Beberapa orang yang mendengarnya mengatakan ini, "Orang ini benar-benar nabi! Iya. Mesias tidak mungkin datang dari Galilea. Alkitab mengatakan bahwa Mesias adalah keturunan dari Raja Daud dan akan dilahirkan di Bethlehem, kota di mana Daud tinggal." Akhirnya orang-orang mulai bertengkar mengenai Yesus. Ada yang mau menangkapnya, tetapi tidak seorang pun mau memegangnya. Ketika para pengawal kembali, imam-imam kepala dan kaum Farisi bertanya pada mereka, "Mengapa dia tidak dibawa? Belum pernah ada orang yang berbicara seperti dia. Kalian juga disesatkannya. Adakah dari para penguasa atau orang Farisi yang percaya kepadanya? Orang banyak ini tidak mengenal hukum Musa." Maka Tuhan mengutuk mereka. Salah seorang kaum Farisi itu adalah Nikodemus, yang sebelumnya pernah datang untuk menemui Yesus. "Menurut hukum kita, kita tidak boleh mengutuk seseorang sebelum perkaranya didengar dan dicari tahu apa perbuatannya." "Wah, apa kau juga dari Galilea?" "Pelajarilah Alkitab, agar kau tahu tidak ada nabi dari Galilea." Lalu semua orang pulang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan paginya, ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya. Lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. "Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati." "Dengar, dengar,
Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak ada yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus bicara lagi dengan orang Farisi. Akulah terang dunia. Siapapun yang mengikutiku akan memperoleh terang dan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sekarang engkau memberi kesaksian tentang diri sendiri. Kesaksianmu itu tidak benar. Tidak. Meskipun aku bersaksi tentang diri sendiri, kesaksianku itu benar. Karena aku tahu dari mana asalku dan kemana aku pergi. Kalian tidak tahu dari mana asalku atau kemana aku pergi. Kalian menghakimi orang dengan cara manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi jika aku melakukannya, keputusanku itu adil. Sebab aku tidak sendirian. Bapa yang mengutusku ada bersamaku. Di dalam hukum kalian tertulis, bahwa jika dua orang saksi setuju, kesaksian itu benar. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Di mana Bapamu itu? Kalian tidak mengenalku maupun Bapakku. Jika kalian mengenalku, kalian juga mengenal Bapakku. Semua itu dikatakan Yesus ketika mengajar di rumah Tuhan, di ruangan tempat kotak-kotak uang persembahan. Tidak seorang pun menangkapnya, karena waktunya belum tiba. Aku akan pergi dan kalian akan mencariku. Tapi kalian akan mati dalam dosa. Kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Dia berkata kita tidak bisa datang ke tempat dia pergi. Apakah itu berarti dia akan bunuh diri? Tempat kalian ada di bawah, tapi aku datang dari atas. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya aku berkata kalian akan mati dalam dosa. Dan kalian akan mati dalam dosa jika kalian tidak percaya bahwa aku adalah aku. Dan siapakah engkau? Aku sudah mengatakan pada kalian sejak awal. Masih banyak hal tentang kalian yang ingin kukatakan dan kuhakimi. Dia yang mengutusku sungguh dapat dipercaya. Aku mengatakan hanya apa yang kudengar darinya. Oh. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus bicara pada mereka tentang Bapa. Jika sudah meninggalkan anak manusia, kalian akan tahu bahwa aku adalah aku. Dan tidak satu hal pun yang kulakukan atas kuasaku sendiri,
Aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan Bapak kepada aku. Dia yang mengutus aku ada bersamaku. Dia tidak meninggalkanku sendirian, sebab aku selalu menyenangkan hatinya. Banyak orang mendengar perkataan Yesus itu dan percaya padanya. Jika mentaati ajaranku, kalian sungguh pengikutku. Kalian tahu kebenaran, dan kebenaran membebaskan kalian. Kami keturunan Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Apa maksudmu dengan berkata kalian akan bebas? Aku berkata yang sesungguhnya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak punya tempat yang tetap dalam keluarga, sedangkan anak ada di sana selamanya. Jika sang anak membebaskan kalian, maka kalian sungguh bebas. Aku tahu kalian keturunan Abraham, namun tetap ingin membunuhku sebab kalian tidak menerima ajaranku. Apa yang kulihat pada Bapakku, itulah yang kukatakan. Tapi kalian melakukan yang diajarkan Bapak kalian. Bapak kami adalah Abraham. Jika kalian memang sungguh anak-anak Abraham, pasti kalian melakukan yang dilakukannya. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang aku dengar dari Allah, tetapi kalian tetap ingin membunuhku. Abraham tidak berbuat begini. Kalian melakukan yang dilakukan Bapak kalian. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah sendiri. Dan kami sungguh anak-anak-Nya. Jika Allah benar-benar Bapa kalian, kalian pasti mengasihiku. Sebab aku datang dari Allah. Dan sekarang aku di sini. Aku datang bukan atas kuasaku. Tapi Dia mengutus aku. Mengapa kalian tidak mengerti yang kukatakan? Itu karena kalian tidak tahan mendengar ajaranku. Kalian anak-anak bapak kalian, yaitu iblis, dan kalian mau mengikuti kehendak bapak kalian. Dari awal iblis itu adalah pembunuh dan tidak pernah memihak pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jika ia berdusta itu wajar karena sudah begitu sifatnya, karena ia pendusta dan asal dari segala dusta. Tapi aku mengatakan kebenaran. Itu sebabnya kalian tidak percaya kepadaku. Siapa yang dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Jika perkataanku benar, mengapa kalian tidak percaya padaku? Dia yang datang dari Allah pasti mendengar perkataan Allah. Tapi kalian tidak datang dari Allah. Itu sebabnya kalian tidak mau mendengar. Apa kami salah saat mengatakan kau orang Samaria yang kemasukan setan? Aku tidak kemasukan setan. Aku menghormati Bapakku, tetapi kalian menghina aku. Aku tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada yang mengusahakan kehormatan untukku, dan dialah yang menghakimi. Aku berkata yang sesungguhnya. Siapapun yang mentaati ajaranku tidak akan mati. Sekarang kami yakin engkau kemasukan setan. Abraham sudah mati, begitu juga para nabi. Tapi engkau berkata siapapun yang mentaati ajaranmu tidak akan mati. Abraham bapa kami sudah mati. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Abraham, benar kan? Dan para nabi pun sudah mati. Memangnya kau ini siapa? Jika aku memang mencari kehormatan, kehormatan itu tidak akan ada artinya. Yang menghormati aku adalah Bapakku yang kalian anggap sebagai Allah kalian. Kalian tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Jika aku berkata tidak mengenalnya, artinya aku pendusta seperti kalian, tapi aku memang mengenalnya dan mentaati sabdanya. Abraham Bapak kalian sangat senang bahwa ia akan melihat kedatanganku. Ia melihatnya dan merasa senang. Usiamu belum 50 tahun, tapi engkau sudah melihat Abraham? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Lalu mereka mengambil batu dan melemparinya. Tetapi Yesus bersembunyi dan meninggalkan rumah Tuhan.
Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta? Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi. Dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang buta itu kepada orang-orang Farisi. Saat Yesus membuat lumpur untuk menyembuhkan kebutaannya, itu adalah hari Sabat. Orang-orang Farisi itu bertanya bagaimana dia bisa melihat lagi. Dia mengolesi mataku dengan lumpur. Aku membasuh wajahku, lalu aku bisa melihat. Yang melakukannya tidak mungkin dari Allah, sebab ia tidak peduli hari Sabat. Bagaimana mungkin orang yang berdosa melakukan keajaiban seperti ini? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Katamu dia menyembuhkanmu dari kebutaan. Lalu, apa pendapatmu? Dia seorang nabi. Namun para penguasa Yahudi tidak mau mempercayai bahwa dia pernah buta dan sekarang dapat melihat sampai mereka memanggil orang tuanya. Apa ini putramu? Iya. Katamu dia terlahir buta. Lalu bagaimana dia bisa melihat lagi? Kami tahu dia putra kami. Dia terlahir buta. Tapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa melihat. Kami pun tidak tahu siapa yang telah menyembuhkannya. Tanyalah dia. Dia sudah dewasa, dia pasti bisa menjawab sendiri. Orang tuanya berkata begitu karena mereka takut pada para penguasa Yahudi, sebab mereka sudah sepakat bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias tidak boleh lagi masuk rumah ibadat.
Itu sebabnya orang tuanya berkata, dia sudah dewasa, tanya dia. Untuk kedua kalinya, mereka memanggil orang yang terlahir buta itu. Bersumpahlah di hadapan Allah, bahwa engkau berkata benar. Kami tahu orang yang menyembuhkanmu adalah pendosa. Aku tidak tahu apakah dia pendosa atau bukan. Tapi yang aku ketahui, tadinya aku buta. Sekarang bisa melihat. Apa yang dilakukannya? Bagaimana dia menyembuhkanmu dari kebutaan? Aku sudah bilang, tapi kalian tidak mau dengar. Mengapa kalian bertanya lagi? Ataukah mungkin kalian juga ingin menjadi pengikutnya? Mereka menghinanya dan berkata, engkau adalah pengikutnya. Tapi kami adalah pengikut Musa. Kami tahu Allah berbicara kepada Musa. Sementara orang itu kami tidak tahu dari mana asalnya. Hal itu benar-benar aneh. Kalian tidak tahu asalnya, tapi dia menyembuhkanku dari kebutaanku. Kita tahu Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Allah mendengarkan orang yang menghormatinya dan melakukan perintahnya. Sejak awal mula dunia, aku belum pernah mendengar ada orang yang menyembuhkan orang yang terlahir buta. Jika orang itu bukan dari Allah, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Engkau dilahirkan ke dunia dengan membawa dosa. Lalu mencoba mengajari kami. Dan mereka melarangnya masuk ke rumah ibadat. Ketika Yesus mendengar apa yang terjadi, ia menemuinya. Apakah kamu percaya kepada anak manusia? Katakan padaku siapa dia, supaya aku bisa percaya padanya. Kamu sudah melihatnya. Dialah orang yang sekarang sedang bicara denganmu. Aku percaya, Tuhan. Dan dia bersujud di hadapan Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi. Supaya yang buta dapat melihat. Dan yang dapat melihat menjadi buta. Beberapa orang Farisi yang mendengar Yesus berkata begitu, bertanya kepadanya. Engkau tidak bermaksud mengatakan kami juga buta, kan? Jika kalian buta, maka kalian tidak berdosa. Namun karena kalian berkata bisa melihat, itu berarti kalian masih berdosa. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu, karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, aku berkata yang sesungguhnya, aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka, aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah. Tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku. Dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku. Tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku, sebab aku rela menyerahkan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya, dan aku juga berhak untuk mengambilnya lagi. Itulah tugas yang diperintahkan Bapak untuk aku laksanakan. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi mulai bertengkar lagi. Dia kepasukan setan! Dia pasti gila! Dia menghujat Allah! Dia dirasuki setan, tidak mungkin bicara seperti itu! Bagaimana mungkin setan bisa menyembuhkan orang buta? Pada waktu itu musim dingin, dan hari raya peresmian rumah Tuhan sedang dirayakan di Yerusalem. Yesus sedang berjalan di Serambi Salomo dalam rumah Tuhan ketika orang-orang mengelilinginya. Sampai kapan kami dibiarkan ragu-ragu? Katakan terus terang, apakah engkau Mesias? Sudah kukatakan, tapi kalian tidak mau percaya. Hal-hal yang kulakukan atas nama Bapa-Ku memberi bukti tentang aku. Tapi kalian tidak akan percaya, sebab kalian bukan domba-dombaku. Dombaku mau mendengarkan suaraku, dan mereka mau mengikuti aku. Aku memberi mereka hidup kekal dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dariku, yang sudah diberikan Bapa kepadaku lebih hebat dari segalanya. Dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Lalu mereka mengambil batu lagi dan ingin melempari Yesus. Kalian telah melihatku melakukan banyak hal baik yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yang mana membuat kalian ingin melempariku? Kami melemparimu bukan karena semua itu, tapi karena kau menghujat Allah. Kau hanya manusia, tapi ingin menjadi Allah. Di dalam hukum kalian tertulis bahwa Tuhan berkata kalian adalah ilah. Kita tahu bahwa yang tertulis dalam Alkitab selamanya benar, dan Allah menyebut orang-orang itu ilah, yaitu orang-orang yang menerima perkataannya. Sedangkan aku, Bapa, memilihku dan mengutusku ke dunia ini. Mengapa kalian berkata aku menghujat Allah? Hanya karena aku berkata bahwa aku anak Allah? Maka jangan percaya padaku jika aku tidak melakukan yang diperintahkan Bapa, tapi jika aku melakukannya. Meskipun kalian tidak percaya padaku, setidaknya percayalah perbuatan baikku, supaya kalian mengerti untuk selama-lamanya bahwa Bapa ada di dalamku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi ia lolos dari mereka. Kemudian Yesus kembali lagi ke seberang sungai Yordan, yaitu ke tempat di mana Yohanes dulu membaptis, dan ia tinggal di sana. Banyak orang mendatanginya. Yohanes tidak membuat keajaiban, kata mereka. Namun semua yang dikatakannya tentang orang ini benar. Lalu banyak orang di sana percaya padanya. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya Marta tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata,
Penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan. Yesus mengasihi Martha, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." "Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana?" "Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya." "Kalau sudah tidur, dia akan sembuh." Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal. Namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, "Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia." Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, "Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia." Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Martha dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya. Tetapi Maria tetap di rumah. "Jika waktu itu engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang kau minta." "Saudaramu akan hidup kembali." "Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat." "Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya?" "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini." Setelah Martha berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. "Guru ada di sini. Dia menanyakanmu." Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Martha menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. "Saudaraku tidak akan meninggal." Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. "Di mana kalian menguburnya?" "Ikutlah denganku." Yesus menangis. "Lihat betapa ia mengasihinya," kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata,
Bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini. Supaya mereka percaya bahwa engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus! Keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka percaya padanya. Tapi beberapa di antaranya menemui orang-orang Farisi dan melaporkan apa yang perbuat Yesus. Maka orang-orang Farisi dan imam-imam kepala menemui mahkamah dan berkata, kita harus berbuat apa? Orang itu telah banyak sekali membuat keajaiban. Jika kita membiarkannya, semua orang akan percaya padanya. Dan para penguasa Romawi akan bertindak dan merusak rumah Tuhan dan bangsa kita. Salah satunya yang bernama Kayafas, imam agung pada tahun itu berkata, kalian sungguh bodoh. Tidakkah kalian sadar bahwa akan lebih baik bagi kalian jika membiarkan satu orang mati demi seluruh rakyat daripada seluruh bangsa ini hancur? Sebenarnya ia mengatakan itu bukan dari pikirannya sendiri sebagai imam agung tahun itu. Ia menubuatkan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi dan bukan hanya untuk mereka, tapi juga berusaha untuk mempersatukan kembali anak-anak Allah yang telah tercerai-berai. Semenjak itu, para penguasa Yahudi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Maka di Yudea, Yesus tidak lagi tampil di muka umum. Ia pergi ke sebuah tempat di dekat padang gurun, ke kota bernama Efraim, di mana ia tinggal dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah Yahudi sudah dekat. Banyak orang dari desa sudah pergi ke Yerusalem untuk menjalankan upacara pembersihan diri sebelum perayaan itu. Mereka mencari Yesus, dan saat berkumpul di rumah Tuhan, mereka saling bertanya, bagaimana menurutmu? Pasti dia tidak akan datang ke perayaan, kan? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sudah mengeluarkan perintah bahwa jika ada yang tahu keberadaan Yesus, ia harus melaporkannya sehingga mereka bisa menangkapnya. 6 hari sebelum hari perayaan, Yesus pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkan olehnya. Di sana Yesus dijamu oleh mereka dan Marta melayaninya.
Lazarus dan para tamu duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Lalu Maria datang dengan setengah liter minyak wangi narwastu yang sangat mahal. Ia menuangnya ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Harum minyak wangi itu memenuhi seluruh rumah. Salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot, yang kemudian mengkhianatinya, berkata, "Mengapa minyak wangi tidak dijual saja? Harganya 300 keping uang perak. Dan uangnya untuk orang miskin." Yudas berkata begitu bukan karena peduli pada orang miskin, tetapi karena dia pencuri. Dia sering sekali mengambil uang dari kas bersama yang disimpannya. "Jangan ganggu dia. Biar dia menyimpan miliknya itu untuk penguburanku. Orang miskin akan selalu ada. Tapi aku tidak akan selalu ada." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Jadi mereka pergi ke sana, bukan hanya karena Yesus, tapi juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Maka imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, karena ia menyebabkan banyak orang Yahudi menolak mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. "Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel." Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab. "Janganlah takut, wahai Putri Sion. Lihatlah Rajamu datang, menunggangi seekor keledai." Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab. Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya." Beberapa orang Yunani ada di antara mereka yang pergi ke Yerusalem untuk menyembah pada perayaan itu. Mereka menemui Filipus, dia dari Betsaida di Galilea, dan berkata, "Tuhan, kami ingin menemui Yesus." "Apa dia ada di sini?" Filipus pergi memberitahukan Andreas. Lalu mereka menyampaikannya kepada Yesus. "Sekarang, saatnya sudah tiba bagi anak manusia untuk diagungkan. Aku berkata yang sesungguhnya, jika sebutir gandum tidak ditanam di tanah dan tidak mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tapi kalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak gandum. Yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Yang membenci hidupnya di dunia ini akan mendapatkan hidup kekal."
Yang mau melayaniku harus mengikuti aku, supaya pelayanku selalu ada bersamaku, dan bapakku akan menghormati siapapun yang melayani aku. Hatiku cemas, apa yang harus kukatakan? Haruskah kukatakan, Bapa? Luputkanlah aku dari saat ini. Tapi untuk itulah aku datang, agar aku mengalami saat penderitaan ini. Bapa, dimuliakanlah namamu. Lalu terdengar suara dari surga, aku sudah memuliakannya dan aku akan melakukannya lagi. Orang-orang yang berdiri di situ mendengar suara itu. Ada yang berkata itu adalah guntur, yang lain berkata, malaikat berbicara kepadanya. Suara itu terdengar bukan untuk kepentinganku, tapi demi kalian. Sekarang sudah waktunya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia ini akan digulingkan. Kalau aku sudah ditinggikan di atas bumi, akan kutarik semua orang kepadaku. Ia berkata begitu untuk menunjukkan kematian yang akan diderita. Hukum kami mengatakan bahwa Mesias akan hidup selamanya. Mengapa kau berkata anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Tinggal sebentar lagi terang itu bersama kalian. Jadi berjalanlah selama terang itu masih ada, supaya kalian tidak ditimpa kegelapan. Orang yang berjalan di dalam gelap tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang selama terang itu masih ada, supaya kalian menjadi anak-anak terang. Setelah berkata begitu, Yesus pergi dan menyembunyikan diri dari mereka. Walaupun sudah begitu banyak keajaiban yang dibuatnya di hadapan mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Maka terjadilah seperti apa yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya pada berita kami? Kepada siapakah kuasa Tuhan diperlihatkan? Itu sebabnya mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya juga berkata, Tuhan telah membutakan mata mereka dan menutup hati mereka, supaya mata mereka jangan melihat dan pikiran mereka jangan mengerti, dan mereka jangan kembali kepadaku, sabda Tuhan, untuk menyembuhkan mereka. Yesaya berkata begitu, sebab ia sudah melihat kebesaran Yesus dan berbicara tentang dia. Walaupun begitu, banyak penguasa Yahudi percaya kepada Yesus. Tetapi karena mereka takut pada orang Farisi, mereka tidak bicara terus terang agar tidak dilarang masuk rumah ibadat. Mereka lebih suka mendapat pujian manusia daripada pujian Allah. Kemudian Yesus berseru dengan lantang. Orang yang percaya padaku, bukan hanya percaya padaku, tapi juga pada yang mengutusku. Orang yang melihat aku, juga melihat dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia sebagai terang, agar setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Jika mendengar ajaranku tapi tidak mentaatinya, aku tidak akan menghukumnya. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia tapi menyelamatkannya. Orang yang menolak aku dan tidak mendengar perkataanku, sudah ada yang menghakiminya. Perkataan yang aku sampaikan akan menghakiminya pada hari kiamat. Ini benar. Karena aku bicara bukan atas kehendakku. Tapi Bapa yang mengutus aku telah memerintahkan apa yang harus kusampaikan. Aku tahu perintahnya itu memberikan hidup kekal. Aku menyampaikan seperti yang telah diajarkan Bapa kepadaku. Saat ini satu hari sebelum hari raya Paskah,
Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot, tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Yang kukatakan ini bukan mengenai kalian. Aku tahu siapa yang kupilih. Tetapi Alkitab harus digenapi, orang yang makan bersamaku akan melawan aku. Aku menyampaikannya sekarang sebelum terjadi, supaya jika terjadi, kalian akan percaya bahwa akulah aku. Aku berkata yang sesungguhnya, siapa yang menerima orang yang kuutus, dia juga menerimaku. Dan siapa yang menerima aku, menerima dia yang mengutusku.
Setelah Yesus berkata begitu, ia menjadi sangat terharu dan mengatakan terus terang, "Aku berkata yang sesungguhnya, salah satu dari kalian akan mengkhianatiku." Salah satu dari kita? Siapa? Murid-muridnya saling berpandangan. Mereka bingung karena tidak tahu siapa yang dimaksud. Di antara para murid, salah satu yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Simon Petrus mengisyaratkan padanya. Tanya dia siapa yang dimaksudkannya. Maka murid itu mendekatkan dirinya kepada Yesus. Siapa orang itu? Orang yang akan kuberikan roti yang dicelup ke mangkuk. Dialah orangnya. Maka Yesus mengambil sepotong roti, mencelupkannya, dan memberinya pada Yudas, putra dari Simon Iskariot. Segera setelah Yudas menerima roti, setan masuk dalam dirinya. Cepatlah. Lakukanlah tugasmu. Tidak seorang pun yang duduk di situ mengerti mengapa Yesus berkata begitu kepadanya. Karena Yudas bertanggung jawab memegang uang kas, beberapa murid mengira Yesus menyuruhnya pergi untuk membeli kebutuhan hari raya atau memberi sesuatu kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu dan langsung keluar. Hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, Yesus berkata, "Sekarang keagungan Anak Manusia dinyatakan. Sekarang keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia. Dan jika keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia, maka Allah akan menyatakan keagungan Anak Manusia dalam dirinya. Dan akan segera dilakukan." Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencariku, tapi seperti yang kukatakan kepada para penguasa Yahudi, kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Sekarang aku beri kalian perintah baru. Kasihilah satu sama lain. Seperti aku mengasihi kalian, kalian juga harus saling mengasihi. Jika kalian mengasihi satu sama lain, maka semua orang akan tahu bahwa kalian murid-muridku. Engkau mau kemana, Tuhan? Sekarang kau tidak bisa ikut kemana aku pergi. Tapi nanti kau akan mengikutiku. Mengapa sekarang aku tidak bisa ikut? Aku siap mati untuk engkau. Sungguhkah kau siap mati untukku? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum ayam berkokok, kau akan berkata 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Tidak usah khawatir dan gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Dan percayalah juga kepadaku. Ada banyak ruang di rumah Bapakku. Dan aku akan menyiapkan tempat untuk kalian. Aku tidak akan berkata begitu jika itu tidak benar. Setelah aku pergi dan menyiapkan tempat, aku akan kembali dan menjemput kalian. Supaya kalian berada di tempatku berada. Kalian tahu jalan menuju ke tempat aku akan pergi. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan menuju ke sana? Aku adalah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa selain melalui aku. Sekarang kalian mengenalku, kalian juga akan mengenal Bapakku. Dan mulai sekarang kalian mengenal dia, dan sudah melihat dia. Tuhan, tunjukkan Bapa pada kami.
supaya kami puas. Sudah begitu lama aku bersama kalian, tapi kau belum mengenal aku, Filipus. Orang yang melihat aku sudah melihat Bapa. Mengapa engkau bilang tunjukkan Bapa pada kami? Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan pada kalian tidak datang dariku. Bapa yang bersatu dengan akulah yang mengerjakan semuanya. Percayalah jika aku berkata aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Paling tidak percaya apa yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang percaya padaku akan melakukan yang kulakukan, bahkan lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapa. Aku akan melakukan apapun yang kalian minta atas namaku. Dengan demikian keagungan Bapa dinyatakan melalui anak. Apa saja yang kalian minta atas namaku, akan kulakukan. Jika kalian mengasihi aku, kalian akan mentaati perintahku. Aku akan minta pada Bapa agar memberi kalian penolong yang akan tinggal selamanya. Dialah Roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak melihat atau mengenalnya. Tapi kalian mengenalnya karena Ia tinggal dan ada bersama kalian. Saat aku pergi, kalian tidak akan ditinggalkan karena aku akan kembali. Sebentar lagi dunia tidak akan melihatku. Tapi kalian akan melihatku. Dan karena aku hidup, kalian juga akan hidup. Nanti kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa dan kalian bersatu denganku, seperti aku bersatu dengan kalian. Orang yang menerima perintahku dan mentaatinya artinya dia mengasihiku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihiku. Aku pun akan mengasihinya dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, bukan Yudas Iskariot, berkata, Tuhan, mengapa engkau mau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Orang yang mengasihi aku akan mentaati ajaranku. Bapakku dan aku akan datang dan tinggal dengannya. Orang yang tidak mengasihiku tidak mentaati ajaranku. Ajaran yang kalian dengar itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang mengutusku. Aku mengatakan ini selama masih dengan kalian. Roh Kudus yang akan diutus Bapa atas namaku akan mengajarkan segalanya dan mengingatkan semua yang sudah kuberitahukan. Damai kutinggalkan pada kalian. Damaiku sendiri yang kuberikan pada kalian. Damai itu yang bukan diberikan dunia. Jangan khawatir dan gelisah. Jangan takut. Kalian dengar aku berkata, ku pergi, tapi akan kembali pada kalian. Jika kalian mengasihiku, kalian akan senang aku pergi pada Bapa, karena Ia lebih besar dari aku. Sekarang aku mengatakan semuanya sebelum itu terjadi, supaya jika itu terjadi, kalian percaya. Aku tidak bisa bicara lebih banyak. Sebab penguasa dunia akan datang. Ia tidak punya kuasa atas diriku. Tapi dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa itu sebabnya aku melakukan semua perintahnya. Mari, kita pergi dari sini. Aku pohon anggur sejati dan Bapakku tukang kebunnya. Ia memotong setiap rantingku yang tidak berbuah. Dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya. Supaya jadi bersih dan berbuah lebih banyak. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan. Tetaplah bersatu denganku. Dan aku akan tetap bersatu dengan kalian. Ranting tidak dapat berbuah sendiri, kecuali jika ranting itu tetap bersatu dengan pohonnya. Kalian juga tidak akan berbuah kecuali tetap bersatu denganku. Akulah pohon anggur, dan kalian ranting-rantingnya. Yang tetap bersatu denganku akan berbuah banyak. Tanpaku kalian tidak bisa apa-apa. Yang sekarang tidak mau bersatu denganku akan dibuang seperti ranting dan mengering. Ranting seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, kemudian dibakar. Jika kalian tetap bersatu denganku dan sabdaku, mintalah apapun yang kalian inginkan, pasti dipenuhi. Keagungan Bapakku dinyatakan jika kalian berbuat banyak.
Dengan cara itulah kalian menjadi murid-muridku. Aku mengasihi kalian seperti Bapa mengasihiku. Tetaplah dalam kasihku. Jika kalian mentaati perintahku, kalian akan tetap dalam kasihku, sama seperti aku mentaati perintah Bapakku dan tetap dalam kasihnya. Semua ini kukatakan supaya sukacitaku ada pada kalian dan sukacita kalian jadi sempurna. Inilah perintah dariku. Kasihi satu sama lain seperti aku mengasihi kalian. Orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah yang memberi hidupnya untuk mereka. Kalian sahabatku jika melakukan apa yang kuperintahkan. Aku tidak menyebut kalian hamba lagi, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kusebut sahabat, sebab aku memberitahukan semua yang kudengar dari Bapa. Bukan kalian yang memilih aku. Aku yang memilih kalian dan menyuruh kalian menghasilkan buah yang banyak, buah yang tidak dapat binasa. Maka Bapa akan memberi apa saja yang kalian minta atas namaku. Dan inilah perintahku kepada kalian. Kasihilah satu sama lain. Jika dunia benci kalian, ingatlah bahwa aku lebih dulu dibenci dunia. Jika kalian milik dunia, dunia mengasihi kalian sebagai miliknya. Tapi aku memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan milik dunia ini. Itu sebabnya dunia benci kalian. Ingatlah yang kukatakan. Hamba tidak lebih besar dari tuannya. Jika mereka menganiaya, mereka juga akan menganiaya kalian. Jika mereka mentaatiku, mereka juga akan mentaati kalian. Mereka melakukan itu pada kalian sebab kalian milikku. Karena mereka tidak mengenal dia yang mengutusku. Mereka tidak berdosa jika aku tidak datang dan mengatakan semua itu. Tapi sekarang, mereka tidak punya alasan atas dosa mereka. Orang yang membenciku, membenci Bapakku juga. Mereka tidak berdosa jika aku tidak melakukan hal-hal yang belum dilakukan siapapun di depan mereka. Tapi justru setelah melihat yang kulakukan, mereka membenci aku maupun Bapakku. Ini semua memang harus terjadi, supaya apa yang tertulis dalam hukum mereka digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Penolong akan datang, yaitu roh yang menyatakan kebenaran tentang Allah dan berasal dari Bapa. Aku akan mengutusnya pada kalian dari Bapa, dan ia akan bicara tentang aku. Kalian juga akan bicara tentang aku, sebab kalian sudah bersamaku sejak dari awal. Aku mengatakan semua ini supaya kalian tidak menjadi murtad. Kalian akan dikeluarkan dari rumah ibadat. Pada saatnya orang yang membunuh kalian akan mengira bahwa ia mengabdi pada Allah. Mereka melakukan itu pada kalian sebab mereka belum mengenal Bapa atau aku. Aku mengatakan semua ini supaya saat tiba waktunya mereka melakukannya, kalian ingat apa yang sudah kukatakan. Aku tidak mengatakannya sejak awal sebab aku masih bersama kalian. Tapi aku akan pergi kepada dia yang mengutusku. Dan tidak seorang pun bertanya kemana aku pergi. Karena aku sudah mengatakannya, hati kalian jadi sedih. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Lebih baik bagi kalian jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong tidak akan datang pada kalian. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya pada kalian. Jika ia datang, ia akan menyatakan kepada dunia arti dosa yang sebenarnya, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah. Mereka salah mengartikan dosa karena tidak percaya padaku. Mereka salah mengartikan yang benar karena aku pergi dan kalian tidak akan melihatku lagi. Dan mereka juga salah dalam mengartikan hukuman, karena penguasa dunia sudah dihukum. Masih banyak yang ingin kukatakan, tapi sekarang kalian belum sanggup menerimanya. Tapi jika Roh Kudus datang, ia menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbing menuju kebenaran. Ia akan bicara bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang ia dengar dan apa yang akan terjadi nanti.
Ia akan mengagungkan aku, sebab yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Sebab yang ada pada Bapa adalah milikku. Itu sebabnya aku berkata, apa yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Sebentar lagi kalian tidak akan melihat aku lagi. Tapi sesaat setelah itu kalian akan melihatku. Beberapa murid Yesus saling bertanya satu sama lain, apa maksudnya itu? Dia berkata bahwa sebentar lagi kita tidak akan melihatnya, tapi sesaat setelah itu kita akan melihatnya. Dan dia juga berkata, karena aku akan pergi kepada Bapa. Apa artinya kalimat sebentar lagi? Kita tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Yesus tahu bahwa mereka ingin bertanya kepadanya. Aku berkata, sebentar lagi kalian tidak akan melihatku. Tapi sesaat setelah itu kalian akan melihatku. Itukah yang kalian tanyakan satu sama lain? Aku berkata yang sesungguhnya, kalian akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kalian akan sedih, tapi akan berubah menjadi kegembiraan. Saat wanita hampir melahirkan, ia sedih sebab penderitaannya akan datang. Tapi ketika bayinya lahir, ia lupa penderitaannya. Karena dia bahagia bayinya sudah lahir ke dunia. Begitu juga kalian. Sekarang kalian sedih, tapi kita akan bertemu lagi. Dan hati kalian akan dipenuhi kegembiraan, kegembiraan yang tidak bisa diambil dari kalian oleh siapapun. Ketika hari itu tiba, kalian tidak akan bertanya padaku lagi. Aku berkata yang sesungguhnya, Bapa akan memberi apapun yang kalian minta dalam namaku. Sampai saat ini kalian belum minta apapun dalam namaku. Mintalah, kalian akan menerimanya. Supaya kegembiraan kalian jadi sempurna. Semua ini kukatakan pada kalian dengan kiasan. Tapi suatu saat aku tidak memakai kiasan lagi, melainkan bicara terus terang tentang Bapa. Saat itu kalian akan minta pada Bapa dalam namaku. Aku tidak bilang akan minta padanya atas nama kalian, karena Bapa sendiri mengasihi kalian. Ia mengasihi kalian karena kalian mengasihiku, dan percaya aku berasal dari Bapa. Aku berasal dari Bapa, dan sudah datang ke dunia. Sekarang aku akan pergi dan kembali pada Bapa. Lalu murid-murid Yesus berkata kepadanya, sekarang engkau bicara terus terang, tanpa menggunakan kiasan. Sekarang kami mengerti engkau tahu segalanya. Tidak perlu lagi ada yang bertanya kepada engkau. Ini membuat kami percaya bahwa engkau berasal dari Allah. Kalian sekarang percaya? Saatnya akan datang dan sudah datang. Kalian akan dicerai-beraikan. Masing-masing akan pulang ke rumah. Dan aku ditinggalkan sendirian. Tapi aku tidak sendiri, karena Bapa bersamaku. Ini kukatakan supaya kalian mendapat damai karena bersatu denganku. Di dunia kalian akan menderita, tapi tabahlah. Aku sudah mengalahkan dunia. Sesudah berkata demikian, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, saatnya telah tiba. Agungkanlah anakmu, supaya anakmu pun mengagungkanmu. Karena engkau sudah memberinya kuasa atas seluruh umat, maka ia memberi hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan. Hidup kekal artinya mengenalmu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Aku sudah mengagungkanmu di muka bumi. Aku sudah menyelesaikan tugas yang kau berikan. Bapa, agungkanlah aku di hadapanmu sekarang, dengan keagungan bersamamu sebelum dunia dijadikan. Aku sudah mengenalkan engkau kepada mereka yang kau berikan. Mereka adalah milikmu dan engkau berikan kepada aku. Mereka mentaati sabdamu dan mengerti bahwa semua yang engkau berikan pada aku berasal darimu. Aku sudah menyampaikan sabda yang kau berikan, dan mereka menerimanya karena mereka tahu bahwa aku benar-benar berasal darimu. Mereka percaya engkau mengutusku. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa bukan untuk dunia, tapi untuk mereka. Karena mereka milikmu. Milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku diagungkan melalui mereka. Sekarang aku datang kepadamu.
Aku tidak lagi di dunia, tapi mereka di dunia. Bapa yang suci, jagalah mereka dengan kuasa namamu, nama yang kau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku. Sewaktu aku bersama mereka, aku menjaga mereka oleh kuasamu yang engkau berikan kepadaku. Aku melindungi mereka, dan tidak satu pun yang hilang, kecuali dia yang memang seharusnya hilang, supaya Alkitab digenapi. Sekarang aku datang kepadamu dan semuanya kukatakan di dunia, supaya mereka merasakan kegembiraanku sepenuhnya di hati mereka. Tapi dunia benci mereka karena sabdamu, sebab mereka bukan milik dunia sama seperti aku bukan milik dunia. Aku tidak memintamu mengambil mereka dari dunia ini, tapi aku meminta engkau menjaga mereka dari si jahat. Sama seperti aku bukan milik dunia, mereka juga bukan milik dunia. Jadikanlah mereka khusus milikmu lewat kebenaran. Sabdamu adalah kebenaran. Aku mengutus mereka ke dunia seperti engkau mengutus aku ke dunia. Dan demi mereka aku mempersembahkan diriku padamu, supaya mereka pun dipersembahkan kepadamu lewat kebenaran. Aku berdoa bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk mereka yang percaya padaku oleh kesaksian mereka. Aku berdoa semoga mereka semua bersatu. Bapa, semoga mereka bersama kita, seperti engkau dalam aku dan aku dalam engkau. Semoga mereka bersatu supaya dunia percaya engkau mengutusku. Aku beri mereka keagungan seperti yang engkau berikan padaku, supaya mereka bersatu seperti engkau dan aku adalah satu. Aku dalam mereka dan engkau dalam aku. Jadi mereka benar-benar bersatu, supaya dunia tahu bahwa engkau mengutus aku. Dan engkau mengasihi mereka seperti mengasihiku, Bapa. Engkau serahkan mereka pada aku. Dan aku ingin mereka ada di tempat aku berada, agar mereka melihat keagunganku yang engkau berikan kepadaku. Karena engkau mengasihiku sebelum dunia dijadikan. Bapa yang adil, dunia tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Dan mereka tahu engkau mengutus aku. Aku mengenalkan engkau pada mereka, dan aku akan terus melakukannya, supaya kasihmu kepadaku ada dalam mereka, sehingga aku pun ada di dalam mereka. Sesudah Yesus berdoa demikian, ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, "Siapa yang sedang kalian cari?" "Yesus dari Nazaret." Yudas, sang pengkhianat, berdiri di situ dengan mereka ketika Yesus berkata, "Akulah dia." Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi pada mereka, "Siapa yang kalian cari?" "Yesus dari Nazaret." "Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi." Dia berkata begitu supaya terjadilah apa yang pernah dikatakannya, "Bapa, aku tidak kehilangan satu pun dari mereka yang engkau berikan kepadaku." Simon Petrus, yang membawa sebilah pedang, mencabutnya, lalu memotong telinga kanan hamba imam agung sampai putus.
Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapak kepadaku? Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus. Mengikatnya. Dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasehati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar. Bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak. Bukan aku. Udaranya dingin. Jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadah dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? Lalu Anas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu? Tidak, bukan. Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. Saat itu juga, ayam jantan berkokok. Pagi-pagi sekali, Yesus dibawa dari rumah Kayafas ke istana gubernur. Para penguasa Yahudi tidak ikut masuk ke dalam istana karena mereka tidak ingin menjadi najis secara agama supaya mereka bisa ikut makan makanan Paskah. Maka Pilatus pergi keluar dan bertanya, apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Kami tidak akan membawanya kepadamu seandainya dia tidak bersalah. Kalau begitu ambil saja dia. Dan hakimilah menurut hukum kalian sendiri. Kami tidak boleh menghukum mati seseorang. Ini terjadi supaya terlaksana apa yang telah dikatakan Yesus mengenai bagaimana cara ia akan mati. Pilatus kembali ke istana dan memanggil Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apa pertanyaan ini darimu? Atau ada yang memberitahumu tentang aku? Apa menurutmu aku orang Yahudi? Justru bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu pada aku. Apa yang kau lakukan?
kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, para pengikutku akan berjuang supaya aku tidak diserahkan pada para penguasa Yahudi. Memang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau begitu engkau raja? Engkau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk satu tujuan, yaitu mengatakan kebenaran. Siapapun yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan aku. Apa artinya kebenaran? Lalu Pilatus keluar lagi menemui orang-orang itu dan berkata pada mereka, "Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Tapi menurut kebiasaan kalian, aku selalu melepaskan seorang tahanan pada hari raya Paskah. Maukah kalian supaya aku melepaskan raja orang Yahudi ini?" Mereka menjawabnya dengan berteriak. Barabas adalah perampok. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. "Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia!" "Kalau begitu, bawa saja dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya." "Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati sebab ia mengaku sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus, "Dari mana asalmu?" Tapi Yesus tidak menjawab. "Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu dan juga untuk menyalibkanmu." "Engkau punya kuasa atasku hanya karena Tuhan memberikannya padamu." "Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu." Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. "Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar."
Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, "Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh. Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya kaisar." Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib, "Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi." Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, orang ini berkata, aku Raja orang Yahudi." "Yang sudah aku tulis, tetap tertulis." Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi empat. Masing-masing mendapat satu bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong. Mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab.
Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Saudari ibunya, Maria, istri Kleopas. Dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar, dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gahar. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus.
Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabboni. Artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapa-Ku dan Bapa mereka, Allah-Ku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari kedua belas murid, Thomas, yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, kami telah melihat Tuhan. Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya.
Seminggu kemudian, murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama. Dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. "Anak muda, kalian sudah menangkap ikan?" "Tidak satu pun." "Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan." Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. "Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. "Mari, kita makan." Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon, putra Yunus, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka?" "Benar, Tuhan. Engkau tahu aku mengasihimu." "Gembalakan anak-anak dombaku." Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, "Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku?" "Benar, Tuhan. Engkau tahu aku mengasihimu." "Gembalakan domba-dombaku."
Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai tiga kali, apakah engkau mengasihiku? Maka ia menjawab lagi, Tuhan, engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan, dan orang lain yang akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan mengagungkan nama Allah. Lalu Yesus berkata padanya, ikutilah aku. Petrus menoleh dan melihat di belakangnya ada murid yang dikasihi Yesus, yang duduk di dekat Yesus saat makan dan yang bertanya, Tuhan, siapa yang akan mengkhianati engkau? Ketika melihatnya, Petrus bertanya, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Jika aku ingin dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ikuti aku. Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa murid itu tidak akan meninggal. Padahal Yesus tidak berkata demikian. Ia berkata, jika aku menginginkannya hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang peristiwa ini, yang kemudian menulis semuanya. Dan kita tahu bahwa yang dikatakannya itu benar. Masih banyak hal lain yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi jika semuanya ditulis satu persatu, rasanya dunia tidak akan bisa menampung semua kitab yang akan ditulis itu. Rasul Yohanes berkata bahwa tujuan dari Injil ini adalah agar kita percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saat menulis peristiwa-peristiwa ini, Yohanes mendesak kita untuk percaya. Percaya kepada Yesus yang telah menebus dosa-dosamu dengan kematiannya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku berkata yang sesungguhnya, mereka yang mendengar sabdaku dan percaya pada dia yang mengutusku, akan beroleh hidup kekal. Hidup kekal artinya mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau kirim. Semua ini ditulis agar kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan melalui iman kalian terhadapnya, kalian beroleh hidup. Jadi itu artinya dua. Kita harus sepakat dengan Yesus bahwa kita berdosa terhadap Allah yang suci. Dan kita melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu kelihatannya kecil. Dan kita juga harus percaya pada fakta bahwa Yesus menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib yang layak untuk kita dapatkan. Saat ia melakukannya, saat itu pulalah Allah memberi kita secara gratis hidup yang kekal. Ketika Rasul Thomas dihadapkan pada kenyataan ini, ia hanya bisa berseru, Tuhanku dan Allahku. Sekarang, jika kalian mau, kalian bisa memperoleh damai bersama Allah yang hidup. Jika kalian membuat penegasan berikut ini, aku menegaskan bahwa aku berdosa terhadap Allah yang sempurna. Aku menegaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib menebus dosaku secara utuh. Dan aku percaya pada penebusan dosa-dosaku oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal dan bisa berdiri dengan tegak di hadapan Allah, Tuhanku dan Allahku.
Thank you.